Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Sabibul TV, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu sapi yang baru didapat oleh Sabibul hasil berburu kemarin ya, hasil kita cari-cari kemarin. Ini kita dapat sapi seberat 850 kg ya, Sedulur. Ini jenisnya Limusin. Tapi ada semi simentalnya, Sedulur. BTW ini saya akan coba untuk ngomongin tentang asal mula sapi ini. Oke, Sedulur ya. Jadi sapi ini sebenarnya udah ada yang inden ya. Jadi sapi bail menerima pesanan seperti ini ya. Ini sapi udah ada inden, jadi tinggal diambil aja ya, Sedulur. Oke. Saya akan mencoba ngebahas tentang pakan yang ada di sana ya, Sedulur. Jadi sapi ini sebelumnya di sana dikasih makan beberapa pakan self mixing atau olahan sendiri ya, Sedulur. Tapi terdiri dari beberapa pakan yang berprotein tinggi seperti bungkil kopra, terus ada jagung, ada polar dan lain sebagainya. Jadi ada sebelasan macam kemarin itu ya. Aku pas tanya-tanya ke sana, tapi aku kurang ingat apa ya terlintas waktu kita ngobrol kemarin. Tapi yang jelas ini pakan yang paling menonjol di sana itu ya. Jadi selain pakan-pakan campuran tadi, itu ada pakan yang paling istimewa di sini yaitu jagung ya. Tapi jagung di sini nggak cuman jagung yang hanya mentah ya, Sedulur. Langsung dimakan kan tidak, tapi jagung di sana itu sistemnya digodok dulu ya. Jadi jagung direndam pakai air hangat sekitar 5 menitan lalu diberikan ke sapi ya. Khususnya sapi-sapi yang besar seperti ini. Dan emang sapi-sapi di sana itu kan yang di kandang ini ya, yang di kandang asalnya ini. Ini bakalannya dulu sekitar 500 kilo. Nah, ini udah sampai 850 kilo. Oke, Sedulur. Jadi kita beli karena kita ngelayanin pemesanan seperti ini ya. Oke, kita coba lihat prospek badannya ya, Sedulur ya. Oke. Seperti ini. Ini bokongnya seperti ini, Sedulur ya. Ginuk-ginuk banget. Seksi ya, montok sekali bokongnya. Untuk kaki-kaki ini kuat sih sebenarnya, Sedulur. Mau dibesarin lagi sebenarnya masih kuat. Ya. Kaki-kaki kuat. Bisa dilihat sini, karena ini jenisnya masih ada simentalnya ya, Sedulur ya. Itu kakinya ada kasutnya putih itu. Dan untuk kepalanya ini dugul, Sedulur. Nah, seperti ini. Ini agak ganas. Nah, seperti ini, Sedulur ya. Kepalanya dugul, jadi dia nggak ada sumbunya sama sekali ya, Sedulur. Nggak ada sumbunya sama sekali. Ini idaman banget sebenarnya bagi beberapa peternak. Dan kenapa saya pilih ini, karena sapi ini memenuhi syarat untuk kita kirim ya, Sedulur. Karena sapinya meskipun dia perutnya tuh sebenarnya agak besar ya, Sedulur, tapi dia nggak begitu gambleh ya, atau bahasa Indonesianya tuh nggak begitu gandul. Gandul itu apa ya? Gantung gitu loh, Sedulur. Jadi perutnya tuh dia masih agak siset ya. Agak siset. Seperti ini. Terus sebenarnya gulunya ya, atau lehernya, dia juga lumayan isi sih. Ya, nggak begitu kopong banget maksudnya. Tuh, gulunya nggak begitu kopong banget. Dan untuk bibirnya sebenarnya masih kurang nih, Sedulur ya. Masih kurang isi. Tapi lumayan untuk bagian badan yang depan ini sebenarnya kurang isi ya, Sedulur ya. Tapi untuk bagian yang belakang ini udah lumayan lah, udah lumayan terisi. Oke, seperti ini penampakannya. Oke, Sedulur, kayaknya gitu aja video singkat dari aku hari ini. Semoga bisa memberikan inspirasi
Kalau teman-teman yang pengen membesarin sapi seperti ini, bisa coba dengan pakan jagung ya. Pakan jagung dengan sistem direbus dulu 5 menit ya. Enggak direbus tapi dihangatkan 5 menit sebelum dikasihkan ke sapi. Oke, sedulur, kita aja. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, gijal dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.